Selanjutnya saya akan pasang carbon steel ini sebagai pengasuh saya. Jadi untuk saya di sini ke arah situ dia lebih sulit patah, dia lebih mudah patahnya, maka ke arah sini. Nah, sehingga pada carbon steel ini dia saya buat tegak untuk membalas dari kekuatan kekakuan ini. Jadi saya letakkan berdiri seperti ini. Saya akan gunakan dengan tembok untuk meletakkan. Sebelum saya tutup, saya akan buat lubang kabel nantinya di sini. Saya akan buat lubang biru di tengah-tengah dari bagian saya yang bisa digerakkan ini. Saya akan lan pada bagian ini. Selanjutnya saya akan menyambung servo di sini karena kabel servo kurang panjang. Jadi saya sudah punya kabel 3 warna di sini. Warna hitam, merah dan kuning. Saya sudah punya 2 di sini. Jadi sini servo, kabel servo asli akan saya potong. Dan konektornya saya hanya pakai 1 karena nanti ini akan digabung. Selanjutnya ini saya kupas di sini. Nah, di sini kabel coklat akan saya hubungkan dengan hitam, merah dengan merah, lalu oranye saya gabung dengan kuning. Saya gunakan vinil untuk mengunci nantinya. Saya pasang dahulu hitam dengan coklat. Di sini saya lilit. Setelah dililit, saya masukkan vinil ini. Lalu saya akan panaskan. Sehingga setelah dipanaskan, dia akan menyusut dan mengunci kedua kabel. Saya lakukan hal yang sama pada kabel lainnya. Dan setelah saya memasang lengannya di sini, saya akan mengelem servo ini.